Kucing menjadi salah satu hewan yang paling banyak dipelihara. Tingkah kucing yang lucu dan imut, ditambah lagi dengan bentuk fisiknya yang mungil dan berbulu, membuat banyak orang ingin menjadikannya hewan peliharaan. Selain dijadikan hewan peliharaan, memilih jenis kucing untuk dipelihara ternyata bisa mengungkap hal menarik dalam dirimu yang dapat memikat hati lawan jenis. Caranya mudah. Kamu cukup memilih satu dari gambar kucing yang akan ditampilkan. Sudah siap? Mari kita mulai tesnya. Kucing mana yang paling ingin kamu pelihara? Sudah menentukan jawabanmu? Inilah hasilnya. Kucing nomor 1. Jika kamu memilih kucing pertama sebagai hewan peliharaanmu, kamu adalah sosok yang identik dengan kata unik. Pemikiranmu yang berbeda dan unik ini selalu membuat lawan jenis tertarik padamu. Hal tersebutlah yang membuatnya ingin mengenalmu lebih dalam. Kucing nomor 2. Memilih jenis kucing nomor 2 mengartikan kamu adalah orang yang tenang. Kamu juga memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu aura positif dan kebahagiaan yang keluar dari dirimu dimanapun kamu berada. Kamu memiliki pembawaan yang santai dan dasar humor yang tinggi. Hal inilah yang membuat pasanganmu gak bisa jauh-jauh darimu. Pasanganmu selalu merasa nyaman berada di dekatmu. Kucing nomor 3. Jika kucing yang ketiga ini adalah pilihanmu, artinya kamu merupakan sosok yang misterius. Kamu juga terlihat dingin dan sedikit cuek. Ketiga sikap itulah yang paling menonjol darimu. Saking misteriusnya, kamu susah untuk didekati. Namun, hal inilah yang sebenarnya membuat lawan jenis makin penasaran denganmu. Yang perlu kamu ingat, jangan terlalu cuek supaya doi gak menjauh darimu. Kucing nomor 4. Menjadikan kucing keempat sebagai pilihan, mengartikan bahwa dirimu adalah sosok yang ramah dan suka menolong. Kamu memiliki sikap yang sederhana dan murah hati. Kedua hal itulah yang selalu mampu memikat hati lawan jenis. Kamu juga memiliki hati yang sabar dan gak mudah marah saat bersosialisasi dengan orang di sekitarmu. Bagaimana dengan hasil tesmu? Tuliskan di kolom komentar ya.